Sekarang ni kita akan menjemput para-para pahlawan kita di antara pasukan Todak dan juga Homebois ke pentas utama. Homebois. What's up? Kalau untuk pasukan Homebois, saya ada lihat di mana salah satu stream Arta dia bagi tahu pasukan Homebois salah satu kesilapan atau kekurangan mereka adalah apabila mereka berambil keputusan nak ambil lot, mereka macam agak keliru. Hello. Ada betul-betul nak securekan lot. Apabila ada tim buat rusuhan, sama ada nak kejar rusuh ataupun nak cakap. Jadi, fokus mereka bercabang pun menyebabkan decision making ataupun keputusan mereka tidaklah begitu baik. Okey. Test. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatkan beberapa ahli. Aku mau kasut apa lah? Boleh. Dari segi early game to mid game memang sangat-sangat. Nak buang kasut boleh. Tapi hati-hati lah, takut bau. Di mana pasukan Todak sebagai siapa ni? Fokus segala. Maida. Ada Pakito Bennett doh, Jet. Macam mana, Jet? Macam tu begini bah. Tak expect doh dapat sini. Boleh gak Pakito Bennett? Aku main Baden. Kau Baden eh? Wah, Pakito eh. Di mana? Ah, Pakito Bennett. Ada Pakito kuat. Tak penting. Rafael sini kat kita. Bennett dia jangan sangat eh. Tak. Memang bukan. Memang ni. Memang tinggi ni je aku dah try dah. Oh yeah. If you want to lulu at day will baik. Kena Lucy dulu. Tak aku Lucy. Siapa Lucy? Jadi bergantung pada X-Way. Lucy dan Mepuno. Kita tahu game berpandang kita. Submit aku pegangan je kan. Ke kau nak aku S-Test? Push, boy. Fokus, emblem. Kita ada cheer, Asya, Bah, boy. Push, boy. Saya masih lagi perlu berpihak pada pasukan Todak kerana tiga hero wow. Combo yang malu ah, tanah. Jaga diri oi, boys. Fokus. Rotation. Okey. Kufra dapat. Jaga diri ni. Fokus guys. Dan juga Tyrus revenge yang baik mungkin boleh set upkan team fight yang cermelang untuk Homebois, tetapi bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan oleh Homebois. Jika draft yang mereka bawakan berfungsi, boleh memberikan impact yang besar. Rasa ho, tak ada tanker. Kehadiran tank semula di buff lu ke klimit lu? Klimit. Aku jaga blok eh. Aku rasa kita buff lu abi. Boleh? Angkat kot geng ah. Okey, tak apa. Baru. Homebois. Ya benar sekali di bot. Kasih order dia punya ni. Tapi kita lihat Anip akan clearkan satu minion. Nice! Fokus. Tak lagi buat respect guys. Enggak, Dora tak ada damage kami ni selain daripada Brunonya. So kau jangan takut sangat. Dora tak hati. Eh, Ronald lo tau. Nak kontes tak? Boleh. Aku ada ulti. Boleh. Sedikit suka untuk mengganggu. Aku tetap ini tetapi sepat pada bahagian hadapan. Cubaan untuk masuk ke bin merima damage yang sangat besar dan blaze 2 serta diguna pakai oleh Chi. Terima kasih oi. Eh, lol bin. Aku tak ready sumpah. Aduh. Begitu pasukan Todak berjaya melari. Nice. Tu hidup. Aku tak ready. Aku cakap. Eh, ada di chat belajar. Chat pula. Chau. Kanan. Rangka sekarang ini Electro Pyro diguna. Sari. Tadi aku ready Brunonya. Aku beli Brunonya. Ada orang tak nampak tau. Sini di antara Chau dan juga Benedetta. Chau dekat Ijat. Tau aku tak keluar. Tu ada bottom Bruno tu. Blah, bottom Bruno. Yang jalan dari level 4 tau. Yang jalan dari level 4. Aduh, dia aku nak cancel bos. Percobaan menggunakan tayar agresif. Dan nampaknya fokus pertama mereka adalah untuk menjatuhkan. Anjala kat aku. Di bahagian top lane. Tapi Anip cuba berhentikan pemis dengan begitu percayanya dan menggunakan LS ke final blow. Adalah bottom, dekat bottom, dekat bottom. Elok 15 saat, bang. Sini, bang. Tinggal. Surprise. Nani? Terus melepaskan pemis. Boleh. Nak try block dia. Pergi. Lambat lagi. Tapi boleh dilakukan oleh Moon. Berikan sedikit ruang. Tak. Aku dah ni. Untuk actor buat macam ini. Bukan mudah. Tapi jangan jauh. Jangan tetap. Homeboys dapatkan untuk ini. Pening. Angga mati. Tak. Aku dulu ni. Terpaksa menggunakan brilliance untuk melepaskan. Dapat, dok. Nice, dok. Lala. Blabi, blabi.
tapi. Dah. Display. Atas ni ada nak roaming, dorang nak roaming. Masuk kan? Kan jika dibandingkan dengan pasal Belani. Okay. Dia dah purify eh. Pasal game yang menjadi persoalan. Oh, cantik wing of the dragon ke atas. Kita orang boleh dapatkan top tau. Ah, bottom ala ni. Patut ni kau claim ini je. Dia flick. Chow dah flick. Chow tak ada flick. Kita dapat mic. Dapat top. Untuk mendapatkan mantap lah, Bi. Dia punya turret pada masa yang damage yang agak-agak besar. Aku dapat. Alamak. Oh, chow aku. Sekali lagi wing of the dragon ke atas. Aku mati chow. Boleh masuk. Mantaplah. Nice. Pamera dia keluar. Mantap. Tapi dia belah, Sangat-sangat tinggi. Bi. Sorry, Dok. Jangan macam tu, Bi. Tunggu follow aku. Aku tak boleh dok angkat taruh. Ya. Tak apa, kita santai, Bi. Game kita, bang. Kau ada kita orang. Boleh komen admin ni, aku rasa. Boleh. Dalam perjalanan dekat sini. Ya, sangat-sangat kuat dia. Mana dapat tu? Oh. Tetapi kita lihat pun terperangkap cubaan untuk menangani oleh Batman. Aku penuh. Tak begitu berjaya kerana Cibi berjaya menumpaskan musuh. Mantap. Nice! Top seorang. Ada lah, geng. Go. Okay, guys. Jangan takut. Okay? Game kita. Bagaimana bodoh aku? Tak apa. Jerit je. Santai. Jerit tu baik buat kau rasa kesal. Betul. Kebentar tadi. Ya, agak kesilapan yang sebentar. Aku nak preset dah. Reset. Untuk mengganggu CB daripada mendapatkan lot tersebut. Tapi sempat akan cubaan masuk. Tapi ya, dapat. Tyrus terlibat daripada hijau. Namun kita tidak begitu mengapa. Belakang. Om Do. Untuk menangkap umur tetapi. Chow nak masuk. Salah. Berjaya mendapatkan Ani dan Fomen 1. Cikundo yang cantik ke atas. Okey, dia dah masuk. Menumpaskan beliau. Tak apa. Oh, Bruno kat top. Chow buka atas. Mereka mengawal ataupun mendominasi map di mana Formis berjaya mencuri. Dia nak masuk ayat. Dia nak mijet. Dari tangan Homeboy Cikundu yang cantik sebentar tadi. Tapi kita lihat. Dia salah kick. Chow salah kick. Sabar. Dapat. Backup pan. Itu berjaya kerana sepat. Berjaya menumpaskan. Walau bagaimana pun Momo berdapat serangan balas ke atas sepat. Dah. Cubaan masuk. Aku dapat Bruno ni. Dapat. Nice, bosku. Berjaya menumpaskan Infinity dan sekarang ini ada dalam keadaan bahaya dan terus tempat sakit. Cawa ada kick. Begitu saja dua. Masih ada. Boleh dengan dua nah. Sekarang ini tetapi Jimmy kena sendangan dari nah, Jimmy. Tapi tidaklah cukup kerana Jimmy berjaya mendapatkan Fome dan sekarang ini Momo ketinggalan seorang diri. Dah belayar. Tak boleh tu. Tak boleh, aku dah cuba lari. Santai. Buka yet. Dia dah ikat lah. Serangan ke atas lot. Namun begitu pasukan Homeboys telah bersiap sedia di kawasan jungle. Sakit ni cawanya kena dengan aku. Yang akan memulakan inisiasi. Aku dapat Bruno. Aku dapat Bruno. Nice. Cibi dapat. Ada cawa dalam. Juga X-Ray. Aku tengah tolak tengah. Dengan dua kematian di pasukan Todak ini memulakan. Lot. Cibi ada retri tak? Mantap. Nice set local nak bantai. Eh boleh ni. Kita ada retri. Nice lah. Bantai lu. Aduh. Boleh endo. Sumpah. Boleh. Fokus. Top admin. Di bahagian bottom buat masa kini. Memang tak ada kelebihan lagi. Mampu untuk melakukan. Masuk slow. Jangan emosi okey. Boleh. Boleh. X-Ray. 5 saat saja lagi akan dia tetapi mungkin terlambat dengan ini. Itu yang sangat-sangat cantik tetapi Nice. Jaga set. Pertama ini Tania. Nice guys. Sorry doh. Satu. Nice. Sorry doh. Tak apa ni game kita ni. Friendly ya. Friendly ya. Kita rehat kan. Rehat luah, lepak dulu. Menebus kekalahan mereka pada hari ini. Kita briefing dulu. Masih lagi ada match yang kedua selepas ini dan mereka perlu terus mengekalkan momentum dan juga gameplay mereka untuk round yang seterusnya. Sekarang ini satu berbalas kosong. Adakah Homeboys berjaya mendapatkan kemenangan yang kedua lalu menewaskan Todak secara keseluruhannya ataupun akan mengembalikan mengemukakan strategi yang sama pada game yang kedua ini. Betul. Band yang dorang buat game semalam. Kita akan lihat. Betul. Band Selena.
pertama daripada pasukan. Orang tak nak tanah, orang akan bebas kutu. Satu. Tak tiga tu ada satu bebas kutu. Tak pasti lagi, tak pasti lagi. Tengok dulu. Okey, dong dong lagi. Okey, Ben je Maida. Ben Maida. Okey, terus ya. Ben Ben. Ben, Ben. Oh, Ben. Tahu Ben? Tahu. Yes, tahu. What time, bro? What time? What time, bro? What time? What time? I know. Ben. Terus luda ni, Ben. Thailand kita dah kiri kanan kuat ni. Aku rasa cloud. Sebab kalau kau nak ambil cloud, dah tak ada kan kau tengkau ah. Cau dah tak ada. Anik boleh jam pasar. Anik boleh jam. Anik boleh jam pasar. Nice. TV juga bodoh kalau Anik pakai cloud. Aku tak tahu asal. Okay guys, focus rotation game kita, okay? Kita dekat kita. Kita sini Enci Boss. Sini Enci Boss. Hello. Perfect kan ni? Ya, berbeza. Kita lagi telah. Pasukan Todak di Boys Boy. Kena ah. Di mana tu pasukan? Ya, ya. Ragu kita fokus. Tak apa, kita fokus. Ya, Boys Boy. Boys. Okey, BO1 okey guys. Fokus. Jangan main yang ketiga kau. Okey. Fight dengan sangat-sangat baik. Mereka tidak mempunyai tank, mereka tidak mempunyai CC yang kuat. Jadi itulah sebab mungkin sebab kenapa pasukan Homeboy selesa untuk membawa masuk dua marksman. Kita masuk ke dalam game yang kedua di antara pasukan Todak berhadapan dengan pasukan Homeboys. Okey, Bennett bawah. Pasukan Homeboys akan berada di pihak biru. Kita menang, kita menang, kita menang. Berada di pihak merah buat masa kini. Bennett terdapat blok. Bennett terdapat blok. Bennett terdapat blok. Ini damage yang tinggi tetapi begitu. Mereka macam biasa. X-ray tu solo buff. Okey. Dan sedikit laka. Okey, dia dah retri. Mengganggu X-ray tetapi sedikit terlewat. Belajar, belajar. Telah di secure. Okey, kalau kau nak fokus Anip dulu kejap pun boleh. Melakukan roaming sedikit untuk mencari peluang. Kalau mereka boleh menumpaskan Anip yang telah menggunakan battle mirror image. Satu bau. Tapi di bottom lane tepat. Lihat betapa banyaknya damage telah dikemukakan ke atas Fomis. Cubaan untuk melarikan diri. Tapi ada Inferni yang jumpa dengan dia. Hello Fomis. Nice. Fokus, fokus, fokus. Respect, fokus, respect. Okay guys. Benek sana. Nak menjatuhkan. Gari tak ada bom merah. Okey, dorang start dulu. Aku tak ada. Eh, Parsa ada ulti, Parsa ada ulti, bos. Eh, boleh war tu. Ada Bennett tau. Bennett level 4. Dorang tinggal bawah. Eh, Parsa no ulti, Parsa no ulti. Jerawal 5, jerawal 5. Dengan Mu, namun begitu Ijat. Cuba untuk menangkap sesiapa tidak dikejar oleh Momo. Dikejar oleh Momo. Cukup untuk menumpaskan the way of the world. Digunakan dan sempat. Aku dapat ulang. Santai, kita dulu kau, bos. Kita on game, bos. Ajapul. Adalah awal lock. Awal lah. Eh, Ijat dengan Cibi gerak sekali dok. Orang Cibi dah kuat dah tu. Kejar enemy ataupun untuk 8 saat sahaja lagi. Kita orang dapat push slot eh. Kita orang push aku dok. Aku kasi tu dok. Aku tunggu dia orang push aku. Pasal tak ada hati, pasal tak ada hati. Mantap lah, Bi. Ipan dapat woman tu. Ipan dapat dukari. Nice, sopai. Mantap lah. Mantap lah. Gila-gila. Nice. Mantap lah. Nice! Nice! Fokus, 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 fokus. Jangan ada spin. Aku boleh mati tu. Backup, wey. Aku cancel, aku cancel. Parsa kat aku, parsa kat aku. Okey, parsa dah burung. Si, jangan disimek, jangan disimek. Aku dah balik lah. Dikejar sakit dulu. Tapi tak apa-apa. Apa yang aku buat win SG nanti? Tak jangan aku. Tak, sebab aku dah tahu aku tak ada kuning biru. Menonjolkan diri dan terpaksa untuk mengajarkan diri. Tapi Fomis kata, jangan disimek dia. Tapi sempat akan cuba untuk game. Tapi Fomis satu, satu, satu. Satu, satu, satu. Emosi, emosi. Ya, kita satu bos. Anif ini bos. Mata dia ni. Itu tu Bennett kat Cibi. Eh, jom kita berkaduh. Help me. Cibi nak lari mana tidak boleh. Kaijak. Telah dikemukakan oleh Mood sebentar tadi. Tapi Ijat dengan juga Anif cubaan untuk mereka sengah. Nice! Mata lah Nenek, Nenek. Sekejap. Ada Ben, ada Smack, ada Smack, ada Smack, ada Smack. Nice! Mampus lo! Eh, masuk! Fomis akan ditumpaskan oleh Cibi dengan begitu mudah. Diikuti dengan Fizz cobaan untuk menangkap Blazer. Eh, pasal tak ada hati, pasal tak ada hati. Pasal tak ada hati, tak ada burung. Kau ambil tengah, Kaiti. Wah, Kaiti. Oh, ada hati, ada hati. Cepat dapat tu. Dah, nice. Dah, 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 dah
Nice! Hampir-hampir dimusnahkan oleh sempat. Tahu-tahu, jatik-jatik. Aku ada di bahagian Ismi atas. Bahagian tak sempat lah aku nak block dia. Sekarang ni cuba untuk pertahanan. Habis, ada kaitan satu kesilapan. Live! Wow! Dia aku dapat double, aku dapat double. Wow! Wow! Nice! Pasal hilang. Aku pemek lu. Ada damage, ada knockout strike daripada sempat yang akan mengenai. Okay, pasal kami. Yang pasukan Homebois baru lihat. Aku nak kejar Ismi tau. Belah. Kejar Ismi. Panis Ismi dan meramai ke? Aku jaga rotate. Ada tetapi bukan event ni saja. Ada kelima-lima kali yang serita. Okay, aku salah sekali. Memberikan damage yang sangat besar. Aku tak ada lagi. Komis dikejar. Next final blow telah digunakan. Hanyalah berjumpa dengan Anif diikuti dengan Tyrus Revenge daripada Ijab. Bouncing Ball. Semua telah dikeluarkan untuk menumpang Nice! Woo! Lock berapa besar? 60. Aduh! Aku ada free ke? Jet boleh set up. Di mana Anir berada di bawah top lane. Sepat berada di top lane. Dan Ijad. Oh, Parsa dah purify. Namun begitu, Formis berima damage yang sangat-sangat besar. Kita lihat Anir. Desidua yang sangat-sangat cantik. Tapi Fizz berjaya mendapatkan sepat. Namun begitu, ada kalanya pertumbuhan darah belum lagi memo. Sangat-sangat rendah nyawa dia. Tahu. Tapi dahulu GB. Damage yang sangat-sangat besar telah dikeluarkan oleh beliau. Nice, dapat 3 tabung. Dua lima. Nice. Balik. Tolak bottom tu ipan pergi kacau panjang bagi balik. Nanti lu. Kacau baik. Sekarang. Ya, benar sekali dan sekarang ni. Pergi jangan melicau. Okey, nak tak balik. Lihatlah damage yang telah dikeluarkan oleh beliau sangat-sangat besar dan mutu. 3 atas. Nice boy. N. Dimakan oleh Ejan dan begitu Pomet berjaya mendapatkan. Weh, aku sumpah lambatkan orang lama gila. Nice. Nice. Respect, nice. 2-0. Berbalas kosong. Tak ada yang diucapkan kepada pasukan Homebois. Sekali lagi. Apa dia? Menunjukkan. Dapat bonus. Mati saya lagi. Nice. Anif dan Ipan. Mantap. Baik, Boga. Baik, bawa kau dah. Dia yang aku. Woo. Kepada pasukan Todak membawa match maker ke match yang ketiga pada hari ini. Dia bangun lagi bongok. Jap. Kena kepada pasukan Homebois berjaya mendapatkan kemenangan bukan 2-1 tetapi 2-0 ke atas bekas juara MPL musim lepas iaitu pasukan Todak.